Waduh, Nak, saya kira kamu tadi pergi ke sini sama teman-teman kamu, ternyata sendirian. Jadi kamu menelitinya ini cuma sendirian kah? Atau dimulai dari kapan? Oh iya, untuk pengizinan saya mengizinkan, tapi belum tahu kalau atasan atau kepala sekolah mengizinkan atau tidak. Tapi kalau itu bisa kamu sendiri yang meminta izin. Iya Pak, terima kasih sudah mengizinkan. Nanti saya akan izin ke kepala sekolah juga. Oh iya, sama-sama. Kamu kapan nih buat nelitinya? Bentar Pak, ada yang nelpon saya. Halo sayang, kamu di mana? Permisi Pak, saya izin ke telepon dulu. Oh iya, silahkan. Halo Mi, kenapa sih? Kamu di mana? Aku lagi di luar kampus, Ma. Aku tuh lagi di sekolah satu Nusa Bangsa buat ngerjain tugas kampus juga. Disuruh ngeliti satu sekolah satu minggu. Jadi aku pilih sekolah ini aja deh. Kenapa sih, Ma? Mama jangan khawatir. Aku bakalan cepet pulang kok, bentar lagi. Cepet? Mama ini udah nungguin, tahu nggak? Iya, Ma. Lagian kan Aska udah gede. Ngapain coba, Ma? Kayak gitu banget. Mending aku pulang. Yaudah kalau gitu, hati-hati di jalan ya sayang. Gue harus cari bantuan kemana? Di situ ada orang. Gue minta tolong sama dia aja kali ya. Tunggu. Lo bisa kan tolongin gue? Gue udah minta pertolongan lo. Apa lo bisa bantu gue? Please tolong bantuin gue. Gue butuh banget. Apa lo bisa renang? Lo siapa ya? Coba lo tenang dulu ngomong ya. Apa yang perlu gue bantu? Biar gue tolong. Gue tadi ke kolam renang. Terus gue nemuin ada siswi yang tenggelam. Gue mau nolongin. Dan gue mau nolongin tapi gak bisa renang. Lo bisa kan renang? Gue minta lo tolongin dia. Please. Dia udah tenggelam. Cepet tolongin gue. Gue pengen banget bantu. Cuman masalahnya gue gak bisa renang. Yaudah gue tolongin. Dimana tempatnya? Tapi lo harus tenang, gak usah panik. Yaudah ikut gue. Di mana? Itu, di tengah-tengah, lo lihat aja. Udah, biar gue tolongin. Lo jangan panik, oke? Lo harus tenang. Lo serahin semuanya ke gue. Gue bakal bantu dia. Lo harus bawa guru ke sini buat menyelidikin ini semua. Tapi kalau dia kenapa-napa gimana? Gimana? Gue gak bisa ninggalin. Lo gak perlu khawatir. Lo serahin aja ke gue, lo percaya sama gue. Gue bakalan bisa nolongin dia. Oke, lo turutin semua kata-kata gue tadi, bawa guru ke sini supaya mereka ngelidikin semua kasus ini. Ini udah kasus yang sangat fatal. Oke, gue bakal panggil guru. Lo janji ya harus tolongin dia. Bye. Where's the vehicle, guys?
Permisi. Loh, itu kenapa? Kok dia pingsan? Dia kenapa? Gue gak bisa jawab. Dia butuh oksigen. Oh, yaudah lo baringin dia di kasur situ biar gue ambilin oksigen buat dia. Sekarang apa lo bisa jelasin semuanya? Kenapa bisa dia sampai tenggelam di kolam kayak gitu? Gue nggak tahu. Tadi ada cewek yang nyamperin gue. Dia bilang ada yang tenggelam di kolam dan dia menolongin. Cuman dia nggak bisa renang. Jadi minta tolong sama gue deh. Oh gitu. Yaudah kalau gitu lo kan basah. Mending lo ganti baju deh sebelum lo sakit. Bentar gue ambilin baju temen gue dulu. Nanti lo pakai. Kenapa lo bisa dibully kayak gini? Gue bakal ungkap semuanya supaya lo dapat keadilan. Nih, ganti baju lo pakai baju ini. Sorry ya, ini baju temen gue. Tapi ini baju OSIS sih. Jadi lo nanti jangan heran kalau orang ngira-ngira lo itu OSIS di sekolah ini karena lo pakai seragam ini. Besok lo bisa kembaliin kalau mau. Thanks. Permisi, Bu. Iya, silahkan masuk. Ada apa? Bu, ibu cepet deh ke kolam renang sekarang juga sama saya. Di sana ada yang tenggelam, Bu. Dan tadi saya udah minta tolong sama orang buat tolongin siswi itu. Dan dia sekarang mungkin udah ditolongin, Bu. Ibu harus ke sana buat menyelidikin semuanya. Please, Bu. Dia kasihan banget, Bu. Ibu harus lihat. Terus sekarang saya nggak bercanda, Bu. Saya serius. Ya sudah kalau begitu, ibu akan ke kolam renang itu. Ikut saya. Di sini, Bu. Kok nggak ada? Mana? Kamu bilang ada. Kata kamu ada yang tenggelam di sini. Mana buktinya nggak ada? Nggak ada apapun di sini. Kamu bohongin ibu ya? Berani-beraninya kamu ngebohongin ibu kayak gini. Kamu pikir lucu kayak gini? Ibu juga banyak pekerjaan selain ngeladenin kamu ini. Apakah kamu tahu? Sudahlah, membuang waktu saja. Kamu pikir ini hal yang sangat lelucon untuk dibuat? Sangat bercanda kayak gini. Enggak. Kamu ini kayak gak ada kerjaan lain saja. Ibu akan hukum kamu karena sudah berdusta sama ibu. Untuk sekarang, keliling lapangan selama 10 kali. Bu, aku gak bohong. Ini serius, Bu. Tadi benar-benar ada yang tenggelam. Dan aku udah minta tolong sama orang. Buat nolongin. Mungkin dia dari UKS, Bu. Ibu, please percaya sama aku. Aku gak pernah bohongin ibu. Ini bukan candaan. Please, Bu, percaya. Sudahlah, ibu gak percaya. Oh iya, gue beringat sama cewek tadi. Kira-kira dia sekarang di mana ya? Apa dia udah bawa guru? Udah lah, gue samperin aja.
Ibu, please percaya sama aku. Aku gak bohong, Bu. Ibu, jangan hukum aku dong, Bu. Aku bener-bener, please, Bu, percaya. Aku gak bohong. Semua yang siswi katakan itu benar, Bu. Siapa kamu? Apa kamu anggota OSIS? Saya kayak asing ngeliat muka kamu. Nah, ini Bu, orangnya yang ngebantu siswi yang tenggelam tadi. Kalau gak percaya, tanya aja Bu sama dia. Kan dia tadi udah bilang, Bu, yang saya katakan semuanya itu benar. Permisi Bu, maaf saya udah lenceng motong pembicaraan kalian berdua. Tapi yang siswi itu katakan memang benar Bu. Saya sudah membawa siswi yang tenggelam tadi ke UKS. Dan sekarang dia udah baik-baik aja. Masih pingsan aja sih. Jadi Ibu gak usah anggap dia bohong. Tadi dia benar-benar pengen ngebantu siswi itu, cuman dia gak bisa renang. Jadi dia ngasih tahu saya buat nolong supaya siswi itu yang tenggelam itu selamat. Jadi semua yang dilakukan siswi itu benar Bu. Jadi siswi yang tenggelam tadi hidup hanya karena bantuan siswi ini. Karena dia udah nyuruh saya buat nyelamatin itu. Kalau enggak, mungkin siswi itu udah begitulah. Jadi Ibu jangan hukum dia, karena dia itu enggak bohong Bu. Saya tadi ngeliat di matanya kalau dia itu siswi yang jujur dan suka menolong. Jadi dia tadi benar-benar minta tolong ke saya, walaupun saya dia nggak kenal saya, dia langsung minta tolong ke saya. Jadi seharusnya Ibu berterima kasih sama dia karena dia siswi tadi itu bisa selamat, bukan malah memarahi dia. Oh begitu, Ibu berterima kasih sama kau udah menolong siswi tadi, dan untuk kamu, Ibu minta maaf udah memarahi tadi. Makasih ya sekali lagi udah menolong siswi yang tenggelam. Ibu akan menyelidiki semua masalah ini. Ini udah termasuk pembulian mungkin. Kalau begitu Ibu permisi dulu ya, soalnya Ibu ada banyak pekerjaan juga. Sekali lagi terima kasih untuk kalian berdua udah menolong siswi yang tenggelam tadi. Ya sudah, kalau begitu Ibu pamit ya. Sorry, gue gak bermaksud. Maaf, gue tadi udah merangkul lo tanpa seizin. Maaf ya. Iya, gak apa-apa kok. Makasih juga ya, tadi udah nolongin gue dari ibu tadi. Kalau gak ada lo, mungkin gue udah dituduh kalau bohong sama ibu. Iya, sama-sama. Santai aja kali. Oh ya. Kenalin, nama gue Aska Mavi Mahendra. Bisa panggil gue Aska. Oh, iya. Gue Anelis Dian Zulfani, panggil aja Anel. Gue kelas 10. Kalau gue udah kuliah. Hah? Kuliah? Iya, gue ada keperluan sih kesini. Gue ada tugas dari dosen buat meneliti sekolah. Jadi gue pilih deh sekolah ini. Jadi ya udah sih. Tadi ketemu lo, lo minta tolong, ya udah gue tolong. Sorry. Makanya gue tadi pakai baju biasa. Masa lo nggak kenal gue langsung sih kalau nggak bukan warga sekolah. Aduh, jadi gak enak kak. Maaf ya, aku tadi bener-bener gak tahu kalau kakak ini udah kuliah. Tadi aku panik banget sampai gak lihat pakaian kakak itu, bukan seragam. Maaf banget ya kak, udah kayak gak sopan gitu gak sih panggil gue lo gitu. Maaf banget. Udah lah, santai aja kali. Gak apa-apa kali juga pakai lo gue. Gue lebih mending dipanggil kayak gitu daripada pakai aku kamu.
dan lo menurut gue adalah cewek yang imut dan baik. Iya. Sekali lagi aku minta maaf ya kayak yang tadi. Bener-bener gak tahu loh. Udahlah santai, anggap aja kita seumuran. Cover, cover, cover. 이젠 변한